بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة yang kami هرمتي Seandainya ada orang nawari jenengan sebuah pekerjaan dengan gaji 10 juta per hari. Mau? Mau atau tidak? 10 juta per hari. Mau? Mau? Kok enggak tanya apa dulu pekerjaannya? <laughs> pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal. Dan kerjanya cuma 2 jam sehari. Berapa? 2 jam sehari. Pekerjaannya halal, gajinya berapa tadi? 10 juta per hari, bukan per bulan. 10 juta per hari dan pekerjaannya hanya dua jam. Mau? Ada yang nggak mau? Tapi siapa yang nawari Ustaz? <laughs> Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata ada yang memberikan kita lebih dari 10 juta per hari? Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, 10 juta. Pahal seketehu 10 juta. Inilah kesalahan kita. Ketika kita mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kesalahan kita adalah mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kenapa kita tidak berpikir ada yang lebih mahal dari itu? Kedua bola mata kita yang sehat. Kedua telang, telinga kita yang sehat. Kedua tangan kita yang sehat. Kedua kaki kita yang sehat. Itu kalau diuangkan berapa? Seandainya ada orang datang ke rumah jenengan, assalamualaikum waalaikumsalam, monggo, badai tumbas, tumbas nopo, tumbas mata jenengan. Satu mata ditawar 500 juta. Jenengan kasih? Saya tanya, jenengan kasih? Tidak berarti dua mata kita ini lebih mahal dari satu miliar, karena tadi kan ditawar berapa? Satu lima ratus juta. Berarti kalau dua, satu miliar, enggak kita kasih. Berarti mata kita ini lebih mahal dari satu miliar. Kita belum ngobrolin organ dalam kita. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita. Itu setiap hari bekerja. Dan itu kalau diuangkan bukan 10 juta sehari. Berapa? 10 miliar lebih. Bahkan kita bisa buang air kecil alias pipis itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa diuangkan. Ada seorang kakek-kakek masuk rumah sakit karena nggak bisa pipis. Berhari-hari nggak bisa pipis dan rasanya tidak karu-karuan. Akhirnya singkat cerita dioperasi. Dioperasi Gak lama kemudian bisa pipis. Lega atau tidak? Pol. Leganya pol. Berhari-hari gak bisa pipis. Di operasi bisa pipis. Gak lama kemudian sama dokternya silahkan boleh pulang. Tapi ini dulu. Tanda tangan dulu. Apa? Kuitansi. Nota. Gratis apa? <laughs> ya. Yeah. Begitu dia ngeliat angkanya angka total biaya operasi dia kakak itu nangis maka ditanya sama dokternya kayak nangis kenapa karena terlalu besar kita bisa kasih diskon bukan karena terlalu besar saya punya duit untuk membayar ini tapi saya baru sadar bahwa ternyata harga satu kali pipis itu 15 juta Dan selama ini saya pipis 60 tahun gak bayar Kecuali di Toilet umum <laughs> Tapi saya pipis Ratusan kali di rumah Dan gak bayar Ternyata begini harganya orang bisa pipis. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Terus apa yang Allah minta dari kita? Kita disuruh sholat 24 jam? Saya tanya. Disuruh sholat 24 jam? Sekali sholat berapa sih? Lima, oh, aja lima menit loh. Tambah morning loh. Sholatnya di masjid masalahnya. Masa 5 menit? Berangkat ke masjid, sholat sunnah, nunggu imam, zikir, Sholat wajib, Mbak, dia kira-kira rong puluh menit, dua puluh menit, kali berapa? Lima, berapa? Seratus menit, tidak sampai dua jam. Dua jam kan seratus, dua puluh menit, seratus menit. Itu yang Allah minta dari kita. Dan Allah kasih kita fasilitas bukan harganya 10 juta. Tapi harganya miliaran bahkan triliunan. Terus apa alasan kita nggak sholat itu apa? Sudah dikasih segalanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi alasan kita tidak sholat? Jangan sampai penyesalannya itu nanti di akhirat. Penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Kalau mau nyesal sekarang. Kalau mau nyesal sekarang waktunya. Perbaiki diri. Jangan sampai nanti di akhirat menyesal. Ketika Allah bercerita tentang obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka di dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43 penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka ma salakakum fi saqar apa sih yang kalian lakukan dulu di dunia sampai kalian bisa masuk neraka ini pertanyaan siapa penghuni surga kepada penghuni neraka apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam minal musalli. Jawaban yang pertama kali dijawab yang diucapkan adalah dulu kami tidak sholat. Itu jawaban yang pertama. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum ini. Jawaban yang pertama kali keluar dari mulut mereka. Kami dulu tidak sholat. Orang masuk neraka itu bukan karena miskin. Kenapa masuk neraka? Bien kere, nggak ada ceritanya seperti itu. Kenapa masuk neraka? Bien mangane gaplek, nggak ada cerita seperti itu. Kenapa masuk neraka? Bien kanker, nggak ada. Yang ada, kenapa masuk neraka? Dulu kami tidak sholat. Maka perbaiki diri. Mumpung urung, mumpung urung, mati. Mumpung belum mati, mari kita perbaiki diri. Yang paling penting adalah sholat apa? Lima waktu. Yang wajib-wajib terlebih dahulu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Mudah-mudahan bermanfaat Buat kita semuanya Wallahu ta'ala a'la wa'alam Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh